Hai semua, terima kasih support Mahir Saham. Subscribe dulu bosku YouTube Mahir Saham dan jangan lupa follow FB page Mahir Saham. Ini kita ada projek infak Ramadan. Okey. Kita nak bagi kat siapa ni? So, ini hasil daripada sumbangan Mahir yang telah membeli kita punya produk pada sel yang lepas. Jadi, target kita akan bagi ke orang yang memerlukanlah. Kita akan dapatkan selain yang lama tu daripada pusat dekat Melaka. Dan apa yang kita sumbangkan ni memang kita bagi betul-betul orang yang memerlukan. So kita tengah memborong lah, okay. Ini semua daripada anda-anda yang subscribe produk Mahir Saham. Kita ada teh, Milo. Okay, siap. Kita siap dah memborong untuk projek infak. Okay, nantikan video penuh daripada kami. Okay. Okay, assalamualaikum. Jadi hari ini kita teruskan lagi kita punya program infak Ramadan. Hari ini kita akan bagi 20 keluarga yang kita dah kenal pasti sangat sesuai untuk diberikan sumbangan. Jadi dalam 20 keluarga ini kita akan bagi, yang pertama kita akan bagi duit saku, dan yang kedua kita akan bagi barangan keperluan harian seperti beras, ada sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, ada minyak, macam-macam lagi. Yang nilainya satu keluarga dalam RM300. Jadi jom sama-sama kita saksikan pembahagian sumbangan ini. Okey, kita dalam perjalanan untuk mengagihkan sumbangan lah. Okey, kita pergi rumah ke rumah. So sumbangan ni kita pergi ke area Bukit Katil. Kita nak dapatkan list nama siapa yang layak tu agak susah. Jadi kita minta daripada adun Bukit Katil ni untuk list nama yang terlibat atau keluarga yang memerlukan. Okay, so ini tak adalah orang kata kaitan dengan politik ke apa. Just kita memang target untuk beri kepada 20 keluarga yang terpilih lah. Okay, ini adalah perjalanan pergi ke rumah yang sepatutnya mendapat manfaat. So, ini adalah checkpoint yang pertama atau rumah yang pertama kita akan pergi. Okey, ini untuk rumah yang pertama. Okey, kita dah selesai untuk rumah yang pertama. Okey, untuk rumah yang pertama ni yang info yang kita dapat, seorang ibu tunggal lah tadi kita dapat tu. Okey, seorang ibu tunggal, dia memang dapat bantuan JKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat, tapi biasalah dah tak bekerja apa semua. So orang kata bantuan tu pun tak berapa cukup lah. Okay, so dengan sumbangan kepulauan asah dan lain-lain ni, dengan juga sedikit wang saku untuk raya ni, harap dapat meringankan beban beliau. Kita pergi ke rumah yang kedua atau penerima yang kedua untuk sumbangan infak Ramadan Mahir Saham ini. Dia ada daripada Mahir Saham. Dia ada sumbangan sikit. Okay,
kasih. Okey, kita dah nak hampir sampai ke rumah yang ketiga. Okey. Dah sampai rumah yang ketiga ni. Okey. Untuk yang ketiga kita teruskan yang keempat. Okey, yang ketiga tadi pun ibu tunggal juga. Okey, ni kita akan terus ke untuk yang keempat pula. Okey. Ni sedikit sumbangan dan bentuk makanan dalam ni adalah gula, biskut apa semua dalam tu. Dan ini ada sumbangan kewangan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang menyedihkan untuk yang rumah nombor 4 ni, ibu tunggal ni, ayah baru meninggal dunia dan juga akak beliau pun baru meninggal dunia. Ha, semoga beliau tabahlah, dan sekarang mak dia tengah terlantar sakit. Okey. So jom kita ke rumah yang kelima pula. Oh, begitu suka perjalanan ke sini ni lah. Okey, kita dah selesai ke rumah yang kelima tadi. Dia ada seorang anak OKU lah. Kurang upaya, okey. Yang anak beliau umur 12 tahun, okey. Okey, itu untuk info. So kita akan teruskan lagi misi infak Ramadan kita. Ini kuasa kampung lah. Saya dengan tim main saham yang lain tak dapat balik kampung, tapi bila orang kata dapat bagi agihan infak Ramadan ni, bila lalu-lalu kampung ni teringat kat kampung halaman. Sedikit sebanyak terubatlah rindu kat kampung. Okey. Orang kata PKP ni tak balik, tak boleh nak balik raya kan, tak apalah demi negara. Okey, kita dah selesai untuk keluarga yang ketujuh. Okey. So kita akan teruskan lagi misi kita untuk rumah yang ke-8. Okey. Tapi bila sampai yang ketujuh ni, dalam tengah berpuasa ni, rasa macam begitu sempuk jugalah. Tapi saya selalu tengok Ustaz Abid Liu buat apa orang kata, bantu orang susah. Jadi bila saya buat sendiri ni, sempena untuk company iaitu My Saham Infak Ramadan ni, kami hanya bagi sumbangan macam ni pun dah begitu letih. Kalau compare dengan Ustaz Abid Liu tu, sanggup sampai ke rumah, sanggup cari rumah, sanggup cari katil, peti ais dan lain-lain. Saya rasa itu lagi letih, dan dia bukan satu-satu tempat. Dia perlu daripada KL ke Kelantan, ke Kedah, ke Penang dan lain-lain negeri. So keletihan beliau tu lagi kukar. Tapi dia kuat untuk apa? Untuk bantu orang yang memerlukan. Okay. So kita dalam perjalanan ke rumah yang ke-8 pula. Okey, kita dah selesai untuk rumah yang ke-9. Okey, rumah yang ke-9 macam saya cakap tadi, seorang ibu tunggal. Beliau meneruskan kehidupan dengan buat sedikit bisnes, iaitu perniagaan lah, perniagaan menjual roti canai frozen. Okey. So mengharapkan dengan sumbangan sedikit keperluan asah dan juga sedikit wang saku dapat meringankan beban nak dekat raya, beberapa hari lagi nak raya ni kan. Dan kita tahu usahawan-usahawan kecil waktu PKP dan juga orang kata musibah COVID-19 ni begitu besar impaknya untuk usahawan-usahawan kecil, kerana mereka tidak boleh menjalankan satu
bisnes secara yang orang kata mungkin dah 20 tahun 30 tahun selalu kita buat secara offline. So untuk usahawan-usahawan kecil yang tidak terlibat dengan online marketing atau digital marketing ni, mungkin mereka terjejas sedikit. Bagi yang memang dah kenal apa itu digital marketing apa semua, mungkin tak terasa sangatlah. Okey. So dengan sedikit apa yang kami bagi ni dapat meringankan beban dan juga orang kata dapat menggembirakan hati-hati mereka untuk menyambut Syawal yang bakal menjema beberapa hari lagi. Okey, so kita teruskan lagi ke rumah atau keluarga yang ke-10 pula. Walaupun kami dah orang kata tenaga dah 50% hampir habis, tapi kami teruskan lagi sebab kita ada lagi 10 atau 11 rumah lagi, okey? Untuk kita bagi apa yang kita dah niatkan di awal-awal Ramadan dahulu lagi. Okey, kita teruskan ke rumah yang ke-10. Okey, dah selesai untuk rumah yang ke-11, kita pergi pula untuk rumah yang ke-12 lah. Okey, rumah yang ke-11. Ha? Yang ke-11 tadi ni yang ke-12 pula. Okey. So kita teruskan lagi misi kita untuk rumah yang ke-12. Misi infak Ramadan Mahisam 2020. Letak je lah. Boleh naik. Sulung abang sulung tinggal ada adik-adik, oh 4 orang semua lelaki . Okey, kita dah sampai ke rumah yang ke-13. Okey, untuk keluarga yang ke-13 lah untuk bagi sumbangan infak Ramadan 2020. Terima kasih.
Okey, kita dah selesai untuk rumah yang ke-13 atau keluarga yang ke-13. Yang menyedihkan adalah beliau ada seorang anak yang dikatakan OKU lah, menghidap, ada masalah usus, dah 3 kali operation. Umur anak beliau 17 tahun dan sekarang masih lagi bersekolah di aliran khas. Oh, maksudnya walaupun dalam keadaan menghidap atau menghadapi penyakit masalah usus, namun diteruskan juga perjuangan untuk belajar. Okey, okey, so itu untuk rumah yang ke-13 dan kita teruskan lagi misi untuk keluarga atau rumah yang ke-14 pula. Ikutkan tenaga kami dah hampir 40% dah tinggal, walaupun baru pukul 12 tengah hari, okay, pukul 12, 16 tengah hari, tapi dikatakan memang tenaga dah 40% sahaja lagi tinggal, tapi kami tetap teruskan lagi. Sebab apa? Kita nak membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Okay, jom kita teruskan lagi. Biskut. Dengan ni ada sumbangan sikit lah. Kewangan. Okay, boleh bantu sikit-sikit kan. Okay, kita dah selesai untuk rumah yang ke-16. Okay. Selesai. Seorang ibu tunggal, ada 3 orang anak. Dan juga ada masih ada ibu bapa yang telah uzur. So, kita telah bagi sedikit sumbangan. Harap dapat merengankan beban untuk nak raya dah ni. Okey, kita teruskan lagi ke rumah atau keluarga yang ke-17 pula. Let's go. Syarikat nak main saham, beli sumbangan sikit, ada barang yang keluar sikit, minyak lah minyak dia. Dengan ada sumbangan keluar sikit lah, mungkin boleh bantu kan. Boleh. Okey, kita dah nak sampai ke rumah yang ke-19. Okey, rumah kedua terakhir untuk projek infak Ramadan 2020 Mahir Sahab. Okey. So, kita akan ke rumah 19 lah. So, untuk 20 keluarga terpilih untuk infak Ramadan 2020 Mahir Sahab ni adalah area Bukit Katil. Okey, semua Bukit Katil. Walaupun dengan nama Bukit Katil, tapi memang besar. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ni ada, ni sumbangan ni lah. Dari bentuk ni, barangan. Ni kewangan sikit lah. Mungkin boleh bantu-bantu sikit-sikit kan. Okey, kita dah sampai di kemuncaknya. Okey, kita akan ke rumah atau keluarga yang ke-20. Okey, saya rasa bersemangat lebih. Sebab apa? Rumah yang terakhir sudah. Okey, kita bermula daripada jam 9 pagi. Sekarang dah 1:30 petang. Okey, so kita akan dalam perjalanan untuk ke rumah yang terakhir, iaitu misi infak Ramadan Mahir Saham 2020 untuk mencari 20 rumah atau keluarga yang terpilih mendapat sedikit keperluan asas dan juga sedikit wang saku. Okey, jom kita ke rumah yang terakhir atau keluarga yang terakhir.
Okey, alhamdulillah selesai sahaja misi kami main saham itu memilih atau memberi 20 keluarga atau rumah untuk infak Ramadan main saham 2020. Saya Man daripada main saham dan juga bersama beberapa lagi tim main saham yang lain seperti Wafi, Amiro dan juga Sazwan. Rasa lega apabila kita dah selesai mengagihkan apa yang kita dah niatkan. Okay, so saya harap 20 keluarga yang kami telah bagi ini dapat manfaatnya. Okay, maksudnya bila kami bagi ni, kami dapat menggembirakan mereka-mereka ini. Dan kita tahu musibah yang datang ini iaitu COVID-19 ni begitu teruklah sebenarnya. Ramai yang terjejas, dan kalau kita tengok sendiri pun daripada news pun ramai yang hilang pekerjaan dan ekonomi semakin slow. Okey, dan kalau kami di Maisam memang terlibat dengan pelaburan Bursa Malaysia, so kita tahu di awal-awal tercetus apa meletupnya COVID-19 ni, iaitu awal Mac atau akhir Mac macam tu, memang Bursa Malaysia jatuh begitu teruk. Okey, itu daripada segi saham. Dan juga kita tengok ekonomi pun agak slow, orang nak membeli pun memilih-milih. Okey, so dengan apa yang kami buat hari ini dapat menceriakan, menggembirakan 20 keluarga atau 20 rumah ini untuk menyambut Aidilfitri yang bakal menjema dalam masa 5 hari sahaja lagi. Okay, so ini sedikit sebanyak apa yang kami mampu. Andai kata kami ada lagi lebihan-lebihan, insyaAllah kami akan beri kepada masyarakat sekeliling kami. Ya, sebab itulah tujuan penubuhan Mahir Saham. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak beli atau jual saham apa dalam Bursa Malaysia ini, perlu ada ilmu pengetahuan. Kena tahu beli untuk short term ke, mid term ke, ataupun long term. Anda berminat nak belajar? Jadi kami nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu e-book yang bernilai RM299 secara percuma. E-book ini setebal 100 muka surat lebih. Kalau malas, jangan download. Bagi yang serius sahaja, sila download e-book tersebut sekarang.